بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله سداري يعني رحمته الله سبحانه وتعالى bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita semuanya sampai di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk talabul ilm di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim talabul ilm adalah fardu bagi setiap muslim dan termasuk di dalamnya adalah muslimah salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya akhwati ibu-ibu saudari-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan kaji bersama kelanjutan dari pembahasan fikih salat wanita dan tersisa padanya beberapa pembahasan diantaranya adalah adab tatkala seorang wanita keluar dari rumahnya menuju ke masjid demikian juga adab di dalam masjid dan juga tatkala keluar menuju sholat Aid, apakah itu Idul Adha maupun Idul Fitr? Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di poin yang kelima pada pembahasan yang lalu, kita kaji bersama di mana seorang wanita boleh keluar dari rumahnya untuk melaksanakan solat di masjid berjamaah bersama dengan kaum laki-laki. Dan solatnya di rumahnya itu lebih baik. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Nabi saw bersabda, "Latamnau imam Allahi masjid Allah." Janganlah kalian wahai para suami, wahai para wali, melarang istri-istri kalian, putri-putri kalian, untuk mereka keluar menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula di dalam hadis la tamna'un nisa an yakhrujna ila masajid Janganlah kalian melarang para wanita untuk keluar ke masjid wa buyutuhunna khairun lahunna dan rumah mereka itu lebih baik untuk mereka hadis riwayat Imam Ahmad dan Abi Dawud Oleh karenanya tinggalnya mereka di dalam rumah itu lebih baik Namun jika didapatkan maslahat ingin keluar untuk menuju ke masjid salat berjamaah di masjid bersama dengan kaum laki-laki maka itu diperbolehkan dengan beberapa catatan adab-adab yang perlu diperhatikan di antaranya adab yang pertama adab yang pertama yaitu seorang wanita hendaknya memakai pakaian dan hijab yang sempurna memakai pakaian kerudung ya yang sempurna di mana Aisyah radhiyallahu taala anha beliau bercerita kan an nisa yusallina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dahulu para wanita ikut salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثم ينصرفنا متلفعات بمرتهن kemudian mereka selesai dari salat segera meninggalkan tempat salat mereka menutup tubuh mereka dengan kain yang lebar bimurutihinna murut itu kain-kain yang lebar yang mereka tutupkan di dalam tubuh mereka ma yu'rafna minal ghalas di mana mereka meninggalkan tempat sholat meninggalkan masjid itu dalam keadaan mereka tidak kelihatan minal ghalas karena selesai dari sholat subuh tersebut masih dalam keadaan gelap ya masih dalam keadaan gelap ditambah lagi pakaian mereka adalah pakaian yang rapat pakaian yang lebar yang ditutupkan ke dalam tubuh mereka hadis mutafakun alih saudari-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini Adab yang pertama, di mana seorang wanita boleh untuk keluar salat berjamaah di masjid, ya, di mana ada maslahat yang ingin diraih, mungkin dengan salat berjamaah lebih khusyuk, dengan salat berjamaah bisa lebih tepat waktu, dengan salat berjamaah bisa mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibaca oleh imamnya dan juga mungkin dengan sholat berjamaah bisa berjumpa dengan para sahabatnya maka faedah-faedah yang demikian didapatkan dengan cara sholat berjamaah di masjid keluar dari rumahnya dengan izin dari suami dan juga aman dari fitnah apakah itu fitnah atas dirinya maupun fitnah terhadap dirinya jadi seorang muslimah dia sendiri aman dari fitnah dan juga orang lain para laki-laki yang memandangnya yang mungkin tidak sengaja melihatnya itu juga aman dari fitnahnya akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an adab yang kedua antakhruja ghaira mutatayibah seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian tidak memakai parfum sebagaimana sabda Nabi SAW la tamna'u ima, tamna ima Allah masajid Allah la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrusna tafilat dan hendaknya hendaknya mereka keluar tafilat ya dalam keadaan mereka tidak memakai wangi-wangian hendaknya mereka keluar dengan tidak memakai wangi-wangian akhwatillah Rahimani Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada suami kepada wali-wali dari para wanita untuk tidak melarang istrinya mereka para wanita untuk keluar dari rumah selama suami atau wali tersebut memandang bahwa itu aman dari fitnah akan didapatkan maslahat dan yang lebih penting adalah aman dari fitnah maka jangan melarang kecuali memang benar seorang suami memandang bahwa di situ bahaya mungkin ada fitnah ya suami tidak merasa aman tidak merasa tenteram sehingga kemudian dilarang karena ada satu udur yang syar'i maka boleh seorang wali seorang suami untuk melarang tetapi hukum asalnya bahwa seorang suami seorang wali tidak boleh untuk melarang ya istri dan juga putri-putrinya untuk keluar menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wal yakhrujna tafilat. Hendaknya mereka para wanita keluar meninggalkan rumahnya itu dalam keadaan tafilat, dalam keadaan kosong dari minyak wangi, bersih dari minyak wangi, ya. Tidak ada bau-bau wangi di dalam tubuhnya, bau wangi yang di dalam tubuhnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya wewangian di sini adalah wewangian yang khusus tatkala dipakai itu aromanya akan menyebar kepada orang lain. Mungkin laki-laki yang dekat dengannya atau yang berpapasan dengannya atau mungkin yang terbawa dengan angin dengan udara sehingga tercium oleh laki-laki. Ini tidak boleh. Ya kecuali itu adalah e, minyak wangi yang tidak tercium orang lain. Ya atau sesuatu yang dipakai seperti reksona misalnya mungkin e, bau bedak untuk badan dan yang lainnya yang mungkin ada wanginya tapi itu tidak, tidak tercium orang lain maka yang demikian diperbolehkan saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini adab yang pertama dan kedua terkait dengan pakaian dan juga terkait dengan e, minyak wangi di dalam hadis yang lain. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuma mar'atin asabat bukhuran fala tashhadanna ma'anal isya alakhir wanita yang manapun jika ia memakai wangi-wangian bukhuran bukhur itu artinya uh, aroma yang dikeluarkan dari kayu gahru yang dibakar yang kayu cendana yang dibakar Aromanya sangat wangi. Jika mengenak pakaian, maka sungguh itu akan tercium sangat harum, ya. Atau kalau dinyalakan di sebuah ruangan, maka e, dari asapnya yang sangat wangi tadi itu akan menempel dalam ruangan tersebut, ya. Maka yang seperti ini, jika wanita di dalam rumahnya memakai wangi-wangi yang tersebut, yaitu kayu cendana yang dibakar, sehingga tercium aroma wangi dari pakaiannya, mungkin dari tubuhnya. Maka kata Nabi, "Fala tashhadanna ma'anal Isya alakhir," maka jangan sekali-kali ikut hadir dalam salat Isya bersama dengan kami," kata Nabi. Dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu ada aroma harum dari pakaiannya, dari tubuhnya sehingga bisa jadi tercium oleh laki-laki. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Akhwati fillah, Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hikmahnya memang berbeda ya antara penciuman laki-laki dan perempuan. Seorang wanita tidak mudah untuk terpancing syahwatnya dan ini sangat berbeda dengan laki-laki. Ya, laki-laki mudah sekali untuk terangsang, mudah sekali untuk tergerak dengan pandangan matanya sekilas saja itu bisa tergerak syahwatnya. Demikian pula dengan hidungnya mencium bau sesuatu, bau harum. Ya, apalagi itu keluar dari orang lain. Keluar dari wanita yang bukan mahramnya, maka sungguh seorang laki-laki akan tergerak syahwatnya, akan terganggu pikirannya, hatinya dengan aroma tersebut. Maka hikmah di dalam Islam dan Allah Subhanahu wa taala maha bijak, maha hikmah dengan segala syariatnya maka memerintahkan para wanita untuk tidak keluar dari rumahnya dalam keadaan memakai wangi-wangian. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hadis Zainab istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa thiban jika seorang wanita ingin hadir di masjid maka jangan sekali-kali menyentuh minyak wangi jangan sekali-kali memakai minyak wangi Al Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab Nailul Autar beliau menyebutkan di dalam hadis ini ada dalil bahwa seorang wanita tatkala keluar ke masjid yang demikian diperbolehkan tatkala mendapatkan izin dari suami izin dari walinya dengan syarat lam yashab zalika ma fihi fitnah dengan syarat tidak ada bersamanya fitnah di mana fitnah tersebut akan menggerakkan ya syahwat laki-laki apakah itu dengan minyak wangi misalnya parfum minyak wangi ya dengan gahru cendana maka janganlah membawa fitnah dan di dalam hadis-hadis tadi terdapat izin atas para wanita dari para wali para suami untuk pergi ke masjid selama itu aman dari fitnah apa bentuknya fitnah tersebut Yang bisa mengundang fitnah yaitu seperti memakai minyak wangi, memakai perhiasan, ataupun ya, perhiasan-perhiasan yang lain. Ya, semua bentuk yang bisa mengundang fitnah, mengundang syahwat, ya, membuat laki-laki yang memandangnya itu tergerak syahwatnya, maka itu semua tidak diperkenankan. Tentunya di zaman sekarang perhiasan semakin bermacam-macam, semakin banyak beraneka ragam, maka itu semuanya dihilangkan, ditinggalkan. Seorang wanita keluar ke masjid dalam keadaan aman dari fitnah, aman untuk dirinya dan juga aman untuk orang lain. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang ketiga. An la takhruja mutazayyinatan wal huli. hendaknya seorang wanita keluar menuju ke masjid dalam keadaan tidak berhias dengan pakaiannya dan tidak berhias dengan aneka ragam perhiasan Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a minan nisa ma ra'ayna lamana ahunna minal masjidi. kama mana'at banu Israil nisaaha Sungguh seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para wanita yang kita lihat di zaman kita sekarang ini di zamannya Aisyah radhiyallahu anha setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naahunna min minal masjid sungguh nabi akan melarang para wanita untuk keluar ke masjid perhatikan di sini saudara-saudari yang dirahmati Allah kata Aisyah sebagaimana Bani Israel mereka dulu melarang istri-istrinya para wanitanya untuk keluar ke masjid saudari-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis Ibunda kaum Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau bercerita di zaman setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata Aisyah melihat pakaian para wanita ya sudah berubah sudah tidak seperti pakaian yang itu disaksikan langsung oleh Rasulullah pakaian yang itu dibenarkan oleh Rasulullah ternyata sudah mulai berubah sampai kemudian Aisyah mengatakan seandainya Rasulullah masih hidup dan melihat pakaian para wanita di zaman sekarang ya di zamannya Aisyah radhiyallahu taala anha sepeninggal Rasulullah maka sungguh Rasulullah akan melarang para wanita untuk keluar dari rumahnya menuju ke masjid, kemudian beliau menyebutkan, "Ya, apa yang terjadi di zaman Bani Israel? Ya, pada umat Bani Israel, yaitu umat yang para nabi dan para rasul Allah utus kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan para nabi dan para rasul untuk menyampaikan risalah kepada mereka, umat yang sangat besar, ya, yang hidup di generasi yang cukup lama." Keadaan mereka diantaranya adalah mereka para suami, para wali, mereka melarang istri dan putri putrinya untuk keluar dari rumahnya karena pakaian mereka dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah para laki-laki. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita memandang ini kita kembalikan ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita melihat di zaman kita sekarang mungkin sudah terlalu jauh. Ya. Para wanita dalam berhias, di dalam memakai wangi-wangian, di dalam berdandan, di dalam memakai aneka macam perhiasan, mungkin sudah berlebih-lebihan. Coba kita berpikir sekarang, bagaimana saya hidup? Ya, pengen seperti hidupnya para sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana hidupnya mereka, dan itulah tauladan yang terbaik untuk kita semuanya. Ya, para wanita muslimah hendaknya memandang mereka menjadikan kudwah mereka para sahabat wanita yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diawasi, dilihat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan mereka ternyata demikian. Tatkala mereka keluar dari rumahnya dalam keadaan mereka ya tidak berhias dengan pakaiannya dan juga tidak berhias dengan berbagai macam perhiasan yang itu bisa mengundang fitnah para lelaki. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al Imam Asy-Syaukani beliau menjelaskan di dalam Nail Al Autor sama dengan penjelasan tadi yaitu di kitab Nail Al Autor di mana ucapan Aisyah radhiyallahu anha "Lau ra'a ma ra'ayna" seandainya Rasulullah melihat apa yang sekarang kita lihat dari para wanita. Maka di sini diambil pelajaran faedah dari hadis ini Min husnil malabis, watib, watzina, Ya, karena di zaman setelah sepeninggal Rasulullah itu para wanita kemudian nampak dari mereka pakaian-pakaian yang bagus, ya pakaian-pakaian yang indah, kemudian mereka memakai wangi-wangian, kemudian ada berbagai macam perhiasan yang mereka pakai, watabarus dan mereka juga berdandan mereka keluar dari rumahnya itu dengan dengan berdandan maka ini yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu sudah menyimpang dari apa yang ada di zaman Nabi s.a.w. yang itu tidak ada di zamannya para sahabat wanita semasa Nabi s.a.w. masih masih hidup di mana seharusnya para wanita tatkala mereka keluar dari rumahnya hendaknya mereka keluar dengan filmurut ya Hendaknya mereka keluar dengan pakaian kain-kain yang lebar, ya kain-kain yang lebar. Wa Asyamlat al khilat, pakaian-pakaian mereka pakaian yang benar-benar menutup seluruh anggota tubuhnya. Dan al khilat, pakaian mereka hendaknya pakaian yang tebal, pakaian yang tebal, yaitu pakaian-pakaian yang tidak tembus pandang, ya pakaian mereka pakaian yang Uh, dari bahannya, dari sisi kainnya, itu bukan pakaian yang menjadi perhiasan. Demikian juga pakaian mereka, pakaian yang lebar sehingga tidak membentuk tubuh mereka. Ya, tidak membentuk tubuh mereka. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kaedahnya para wanita dalam berpakaian tatkala mereka keluar dari rumahnya. Kalau di dalam rumahnya, silahkan ya, sebagaimana yang nampak antara wanita dengan wanita ataupun dengan laki-laki yang mahramnya anggota wudhu boleh nampak ya tangan kemudian wajah rambut kepala ya kemudian kaki anggota wudhu boleh nampak kepada mahramnya kepada para wanita tetapi ketika keluar dari rumahnya maka kaidah-kaidahnya seperti ini seorang wanita keluar dalam keadaan berusaha sebisa mungkin untuk tidak mendatangkan fitnah apakah itu bahaya fitnah untuk diri sendiri ataukah fitnah orang lain yang memandangnya, orang lain yang melihatnya. Tentunya ini berbicara bagaimana seorang wanita memiliki sifat ya sifat takut kepada Allah, sifat wara, ya sifat menjaga diri, sifat iffah, sifat menjauhkan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya mungkin ada uh, seorang wanita yang bertanya bagaimana kain di zaman sekarang kain yang halus ya kain yang jatuh kain yang demikian-demikian silahkan ya selama itu menutup dengan baik tidak tembus itu lebar ya silahkan itu diperbolehkan tetapi bukan diniatkan dari pakaian tersebut untuk berdandan dari pakaian tersebut untuk berhias untuk menampakkan perhiasan jangan sampai ya tetapi pakaian tujuannya adalah untuk menutup aurat untuk menutup segala perkara yang mungkin akan menimbulkan fitnah atas orang yang melihatnya Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-Imam Ibnu al-Jauzi beliau mengatakan di dalam Ahkamun Nisa kitab beliau, Ahkamun An-Nisa sepantasnya bagi seorang wanita agar berhati-hati ketika keluar dari rumahnya. Sebisa mungkin untuk berhati-hati, untuk menjaga dirinya, terjauhkan dari fitnah. Sehingga dirinya selamat dari fitnah demikian juga manusia juga selamat dari fitnah wanita tersebut dan dalam keadaan darurat dalam keadaan sangat mendesak untuk keluar dari rumahnya maka hendaknya ia keluar dari rumahnya dengan mendapatkan izin dari suami risah perhatikan ini perkataan Ibnul jauzi ya beliau mengatakan hendaknya ia mendapatkan izin dari suami dan ia keluar dengan pakaian yang lusuh yang bahasanya di sini hayah riza, yaitu dengan uh, pakaian yang lusuh, tentunya bukan dimaknakan lusuh kemudian yang kotor, yang lecek, ya tidak demikian. Tetapi pakaian yang benar-benar terjauhkan dari fitnah, ya. Karena seorang wanita memakai pakaian-pakaian yang baik, pakaian dari kain yang baik, yang bagus, itu boleh selama itu memenuhi syarat. Yang syarat libas muslimah itu terpenuhi, boleh. Tetapi kita mengambil dari pelajaran para salafus saleh, para sahabat wanita bagaimana pakaian mereka, pakaian mereka sebisa mungkin itu tidak menarik pandangan. Pakaian tersebut tidak mengundang ya fitnah, mengundang syahwat laki-laki. Mendapatkan izin dari suami dengan pakaian yang lusuh ya, artinya pakaian yang netral, pakaian yang netral yang tidak mengundang fitnah kemudian wajah alat tariqaha fil mawaldi al khaliyah tatkala ia pun mengambil jalan untuk berjalan menuju ke masjid untuk pulang menuju ke rumah jalan yang dipilih adalah jalan yang kosong jalan khaliyah jalan yang kosong ya dunas syawari wal aswak tidak melewati jalan-jalan yang ramai yang padat wal aswak dan juga tempat-tempat belanja pasar-pasar yang Penuh dengan kerumunan laki-laki, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari jalan yang kosong di sini tentunya kosong yang tetap aman dari fitnah, ya, aman dari godaan atau gangguan orang lain. Ya, kalau ada dua jalan, satu jalan itu uh, lebih sepi, tapi itu juga jalan yang aman itu yang dipilih. Kalau khawatir jalan yang sepi tadi bahaya, ya, mungkin ada laki-laki yang mungkin menggoda atau sebaliknya mengganggu boleh mengambil jalan yang satunya yang lebih ramai tetapi tetap dengan adab-adabnya di antara adabnya ini disebutkan di sini wahtarazat min sama' sawtiha. hendaknya seorang wanita menjaga diri menjaga suaranya jangan sampai suaranya juga terdengar oleh para laki-laki Ya, jangan sampai suaranya terdengar oleh laki-laki. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, suara wanita bukan fitnah. Eh, mohon maaf, suara wanita bukan aurat ya. Suara wanita bukan aurat, hukum asalnya demikian. Hukum asalnya suara wanita bukan bukan aurat. Tetapi Allah juga perintahkan seorang wanita untuk tidak merendahkan suara, untuk melembutkan suara, untuk mendayu-dayukan suara ya. Ketika berbicara, berbicara dengan suara yang Uh, netral suara apa adanya tidak dibikin-bikin ya dan juga tidak diharuskan untuk teriak-teriak tidak ya tetapi suara apa adanya yang tidak dibuat-buat untuk lembut untuk halus ya untuk mendayung dayu ini dilarang kenapa demikian karena suara wanita juga bisa mengundang syahwat mengundang fitnah bagi laki-laki yang mendengarkannya maka kalau bisa kemudian tidak didengarkan itu yang lebih baik maka para wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan menjaga suaranya jangan sampai terdengar la fi wasatiha dan ia pun berjalan di sebuah jalan ia berjalan di pinggirnya di tepinya jangan berjalan di tengahnya ya kenapa di tengah itu jalannya para laki-laki yang mereka butuh jalan yang longgar jalan yang cepat ya mereka banyak kesibukan di luar Ya sehingga para wanita berjalan di mana di tepi ya di pinggir sehingga tidak mengganggu jalan, tidak juga langsung nampak dalam pandangan mata para laki-laki. Kenapa berjalan di di pinggir? Artinya berusaha sebisa mungkin ketika keluar pun untuk bisa menjauhkan sebisa mungkin dari fitnah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat para wanita tatkala mereka berjalan di sebuah jalan mereka mencari jalan yang lebih selamat Jalan yang lebih sepi Jalan yang lebih aman Lebih jauh dari pandangan laki-laki Dan ia pun berjalan bukan di tengah jalan Bukan di tempat yang sangat nampak Tetapi ia berusaha untuk berjalan di pinggir Yang, yang jauh dari pandangan laki-laki Yang lebih mudah untuk menjaga fitnah fillah rahimani warahimakumullahu jami'an Adab selanjutnya yaitu para wanita tatkala berada di dalam masjid dalam keadaan sendirian bagaimana barisan di dalam salatnya tatkala sendirian maka hendaknya ia salat hendaknya ia salat di belakang laki-laki dengan saf sendirian ya ia, ia berada di belakang saf laki-laki dalam keadaan sendirian sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu kumtu ana wal yatim wara'ahu wa qamat al ajus min wara'inah rawahul jamaah illa ibnu majah Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tatkala aku berdiri salat maka aku salat di samping seorang anak yatim seorang anak kecil aku makmum di belakang Rasulullah ya bersama dengan seorang anak kecil dan kemudian ada seorang wanita tua itu makmum di belakang kami berdiri sendirian Saudari-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala posisi sofnya wanita itu di belakang sofnya laki-laki bahkan di belakang sofnya para laki-laki dan anak-anak maka mereka berada di saf yang paling belakang safnya wanita walaupun seorang wanita itu sendirian Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hadis yang lain ana wal yatim fi baitina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sulaim khalfana rahul bukhari Aku salat bersama dengan anak yatim kata Anas bin Malik di mana kami berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibuku yaitu Ummu Sulaim kata Anas dan ibuku yaitu Ummu Sulaim itu berada di belakang kami Yesofnya itu ada di belakang kami hadis riwayat Al Bukhari. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini tatkala wanita itu sendirian. Bagaimana tatkala wanita itu jumlah mereka banyak yaitu lebih dari satu berdua bertiga atau lebih dari itu maka soft mereka itu dibuat satu soft satu baris ya atau beberapa soft yang mana itu tetap berada di belakang softnya laki-laki sebagaimana hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alur rijal kudama al-ghilman wal-ghilman khalfahum wanisa Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan saf di belakangnya itu safnya para laki-laki ya safnya para laki-laki kemudian safnya anak-anak itu di belakang safnya para laki-laki kemudian safnya wanita itu di belakangnya safnya para anak-anak hadis riwayat Ahmad Sedari sedari yang dirahmati Allah ini softnya para wanita, softnya di belakang laki-laki bahkan di belakangnya para anak-anak. Bagaimana terkait dengan anak-anak softnya? Bagaimana apakah tetap membuat soft bersama dengan yang dewasa ataukah mereka anak-anak softnya sendirian? Ini menimbang maslahat ya menimbang maslahat dan mudhorot. Kalau anak-anak dibuatkan soft di belakang softnya laki-laki dan mereka bisa tenang mereka tidak ribut ya tetap menjaga ketenangan di masjid bisa salat dengan baik maka ini yang termasuk yang sunnah bahwa sofnya anak-anak itu di belakangnya sofnya laki-laki ya ini kalau ternyata dibuat soft anak-anak dikhawatirkan nanti mereka akan ramai akan ribut akan teriak-teriak saling ya main-main canda satu dengan yang lain maka yang seperti ini mereka digabungkan bersama dengan para laki-laki dengan yang dewasa itu lebih baik yang softnya mereka digabungkan dengan softnya para para laki-laki orang-orang yang dewasa itu lebih baik. Ini berkaitan dengan hadis ini, di mana dijelaskan dalam hadis ini, di mana softnya anak-anak itu di belakang softnya laki-laki, kemudian di belakangnya lagi itu baru softnya para para wanita. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, termasuk pembahasan ini hadis Nabi saw khairu rijal wa laki-laki yang terbaik adalah saf yang paling depan dan yang paling jelek adalah yang paling belakang khairu wa khairu akhiruha dan saf terbaik wanita itu yang paling belakang dan yang paling jeleknya adalah saf yang paling depan hadis riwayat al-jamaah kecuali al-imam al-bukhari Saudari-saudariku so yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Sampai di dalam sholat, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan wahyu dari Allah menjadikan fitnah itu terjauhkan, menjaga agar tidak terjadi fitnah baik fitnah pada wanita maupun fitnah yang akan terjadi pada laki-laki. Sampai pun di dalam sholat, sampai pun tatkala berada di dalam masjid, laki-laki yang terbaik yang paling depan, ya, sedangkan yang terjelek paling belakang. Kenapa demikian? Karena yang paling belakang itu yang paling dekat dengan wanita, di antaranya dalam pembahasan fitnah, fitnah wanita. Kenapa soft yang paling belakang itu ya yang paling jelek? Ya, karena yang paling belakang itu yang paling mungkin untuk terkena fitnah wanita, karena dia berada di paling belakang. Sedangkan yang safnya wanita demikian sebaliknya, saf paling bagus yang paling belakang sedangkan yang paling depan itu yang paling jelek kenapa? Karena merekalah yang paling ya besar kemungkinan terkena fitnah karena mereka paling dekat dengan laki-laki. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentunya ini berbicara keumuman ya, berbicara keumuman. Kalau ternyata ada laki-laki yang disuf paling belakang, dia adalah orang yang soleh, orang yang hatinya baik, Alhamdulillah, insya Allah terjaga dari fitnah. Demikian sebaliknya, mungkin ada wanita, ya, yang ternyata mungkin terlambat dengan udur, sehingga ia berada di paling depan, paling dekat dengan laki-laki. Kalau dia juga menjaga dirinya, menjaga hatinya, takut kepada Allah, insya Allah juga dia terjaga dari fitnah. Tetapi sedemikian rupa, Islam menjaga agar tidak terjadi fitnah ya yang ditimbulkan karena adanya para wanita yang mungkin dipandang oleh perempuan dipandang oleh para laki-laki. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari dua hadis tadi ya Syekh Saleh Fauzan beliau menyebutkan hendaknya wanita berbaris beberapa saf ya di belakangnya saf laki-laki dan janganlah para wanita safnya berpencar-pencar tetapi hendaknya mereka bersatu hendaknya safnya rapi rapat ya tidak berpencar-pencar mereka sholat salat di belakang safnya laki-laki apakah itu dalam salat fardu maupun dalam salat tarawih ya dalam salat fardu salat wajib lima waktu dalam sehari semalam maupun dalam salat tarawih hendaknya mereka sofnya berada di belakang laki-laki dalam keadaan rapat rapi dan tidak terpencar-pencar Akhwati fillah azni Allah wa iyyakun Adab selanjutnya tatkala salat berjamaah tatkala imam lupa dalam salatnya maka wanita menegur imamnya itu dengan cara menepukkan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kirinya Dalilnya adalah hadis idza nabakum fiṣ-ṣalāh shay'un waliusambih arrijal waliusafiq annisa hadis riwayat imam ahmad jika imam lupa sesuatu di dalam salatnya maka hendaknya makmum laki-laki mengingatkannya dengan cara bertasbih yaitu dengan cara mengucapkan subhanallah ya dengan cara mengingatkan mengangkat suaranya sehingga imam mendengar suara peringatan dari makmumnya subhanallah ya Yusabih. Adapun untuk para wanita bukan dengan ucapannya, bukan dengan suaranya. Wal yusaffiq. Ya, kata Nabi, hendaknya wanita itu yusufik artinya mereka menepukkan tangannya, ya. Menepukkan tangannya, tangan kanan ditepukkan ke ke tangan kiri. Ya. Sehingga imam mendengar suara tersebut. Ya, oh, ada makmum wanita yang mengingatkan saya salah. Maka segera menyadari, oh iya saya kelebihan rakaat. Oh iya saya bangun harusnya tahiyat yang pertama misalnya. Ya, maka ini diingatkan para wanita bukan dengan suara. Kembali pembahasan suara tadi suara bukan aurat ya. Tetapi suara juga bisa menimbulkan fitnah. Ya, suara juga bisa menimbulkan fitnah, maka dijaga itu lebih baik dan syariat Islam memandang ini. Para wanita ketika mengingatkan di dalam salat itu dengan cara bertepuk ya. Bisa dibayangkan kalau seandainya wanita itu dengan suara mungkin mengucapkan subhanallah didengar oleh kaum laki-laki, mungkin didengar oleh imam, mungkin imamnya akan ya terbisikkan oleh syaitan, oh ini siapa wanita yang mengucapkan tasbih tadi? Ya ini kok suaranya kok merdu? Ini kok suaranya kok ya berisi misalnya dan seterusnya. Mungkin semakin lupa dengan apa yang dikerjakan. Ya, karena apa? Terganggu dengan pikiran tadi. Syaitan akan membisik-bisikkan sesuatu, maka itu ditutup. Sadud zariah menutup kemungkinan yang akan terjadi yang tidak-tidak, maka ditutup dalam Islam dengan kaidah sadud zariah. Dengan kaidah di dalam salah satu kaidah fikih yaitu sadu zariah, menutup kemungkinan yang tidak baik. Akhwati fillah rahimani wa jami'an. Ini ada di dalam masjid ketika imam salah maka mengingatkannya dengan cara demikian dengan menepukkan tangannya bisa jadi suara halus seorang wanita itu akan mengundang fitnah mungkin akan mengganggu hati laki-laki makanya diperintahkan oleh Nabi Wasallam bukan berucap dengan kata-kata tetapi dengan menepukkan tangannya adab yang berikutnya akhwati fillah rahimani warahimakumullah jami'an jika imam sudah mengucapkan salam ya maka segera disusul oleh makmum semuanya sedangkan sikap wanita adalah segera meninggalkan masjid setelah imamnya salam untuk para wanita bukan kemudian berzikir bukan setelah salam langsung meninggalkan masjid ya setelah salam itu langsung keluar dari masjid bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salam itu tidak langsung menghadap ke belakang ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan waktu ya Nabi mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. ya kemudian beberapa dikir setelahnya setelah dianggap cukup artinya cukup para wanita sudah sudah berbalik sudah meninggalkan masjid karena sof yang di zaman Nabi SAW Alaihi Wasallam antara laki dan perempuan itu tidak dipisahkan dengan sitar antara barisan laki-laki dengan barisan wanita itu tidak dipisahkan dengan sitar tidak dipisahkan dengan penutup ya sehingga Nabi tetap menghadap ke kiblat berpikir beberapa saat tatkala wanita sudah dianggap keluar dari masjid baru kemudian Nabi berbalik menghadap ke jamaah menghadap kepada sahabat itu dalam keadaan para wanita sudah meninggalkan masjid ya dalam keadaan wanita sudah sudah meninggalkan masjid. Sedangkan jamaah laki-laki tetap duduk, ya jamaah laki-laki tetap duduk sehingga yakin bahwa wanita sudah keluar, sudah meninggalkan masjid, sudah yakin bahwa ketika laki-laki pun keluar dari masjid tidak akan mengejar mereka, ia ya, tidak akan bersama dengan mereka. Ini yang sunnah. Ketika wanita keluar, meninggalkan masjid, menuju ke rumahnya, demikian terus bagaimana zikirnya ya bagaimana zikirnya wanita silahkan sambil berzikir sambil berjalan ke rumah kalau belum selesai ya dilanjutkan di rumah ya kalau belum selesai dilanjutkan di rumah kemudian sholat sunnahnya itu dikerjakan di rumah untuk sholat rawatib ya dikerjakan dikerjakan di rumah Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu eh, wa taala, adab yang seperti ini mungkin banyak ya dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang tidak mengetahui ya sehingga para wanita selesai dari dikirnya para laki-laki juga selesai kemudian sama-sama meninggalkan masjid mereka ya berdesak-desaan atau mereka uh, bercampur di pintu-pintu masjid di jalan-jalan mendekati masjid kenapa mereka keluarnya dalam waktu yang bersamaan padahal sunnahnya adalah para wanita selesai salam segera meninggalkan masjid ya sehingga tidak bersama dengan tidak bersama dengan laki-laki, tidak bercampur baur dengan laki-laki. Ahmadillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala beliau mengomentari hadis tadi. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya bagi imam untuk memperhatikan keadaan makmum. Ya, memperhatikan keadaan makmum dan di antara makmum adalah para wanita. Maka imam jangan sampai langsung Berbalik menghadap kepada jamaah. Kenapa wanita sedang meninggalkan masjid? Nanti terlihat oleh imam. Wa ila al dan sebisa mungkin untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa jadi akan menimbulkan fitnah. Demikian juga hendaknya imam juga menjauhkan dari perkara-perkara yang bisa ya bisa menimbulkan tuduhan-tuduhan. Ya perkara-perkara yang bisa menimbulkan tuduhan. Artinya mungkin imam setelah salam langsung bersegera menghadap ke belakang padahal di belakang ada para wanita. Yang mana itu tidak ada sitarnya. Berkaitan dengan sitar, saudara-saudari yang dirahmati Allah di dalam salat, kalau kemudian ditutup dengan sitar bagaimana boleh? Ya itu boleh. Kalau antum lihat di Masjid Nabawi, ya di sana ada sitarnya antara laki dan perempuan bahkan sitarnya tinggi ya sehingga tidak laki-laki e, tidak bisa melihat ke wanita demikian wanita tidak melihat ke laki-laki sitarnya tinggi ini menimbang kepada maslahat hukum asalnya tanpa sitar di zaman Nabi tanpa sitar tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat warak orang-orang yang sangat bertakwa sangat saleh ya sangat menjaga diri sehingga itu aman buat mereka tanpa sitar pun aman buat mereka tetapi di zaman kita sekarang ya yang mana banyak yang tidak tahu hukum banyak yang jahil ya banyak yang hatinya kotor ya maka kemudian dengan sitar itu untuk menutup kemungkinan yang tidak baik maka silahkan di masjid dianggap itu lebih aman lebih nyaman buat jamaah laki-laki dan perempuan kemudian dikasih sitar itu boleh ya pemisah antara barisan laki-laki dan perempuan itu boleh ya tetapi hukum asalnya kalau ditanya bukankah di zaman Nabi tidak magis sitar iya tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah sangat menjaga diri nah di zaman kita sekarang mungkin sulit seperti itu maka lebih baik diberikan diberikan pembatas diberikan sitar akhwati fillah saudari-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikian tugasnya imam ya, untuk berusaha menjaga bagaimana tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada ikhtilat ya, antara laki dan perempuan, apakah itu di jalan-jalan? Karena wanita pulang duluan, selesai salam langsung pulang, sehingga di jalan pun tidak bercampur antara laki dan perempuan. Demikian pula di rumah-rumah ya, kalau di jalan saja tidak boleh ikhtilat. Padahal jalan itu terbuka, semua orang bisa melihat, itu tidak boleh ikhtilat, apalagi kalau ikhtilat tersebut di ruangan tertutup. Di rumah misalnya, di tempat-tempat yang tidak dilihat orang lain, maka ikhtilat lebih lebih dilarang, kenapa? Fitnahnya lebih besar. Apa itu ikhtilat? Bercampur aduknya antara laki dan perempuan yang bukan yang bukan mahramnya, itu ikhtilat. Ya, bercampur aduk laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dikhawatirkan terjadi fitnah, itu namanya ikhtilat. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam salat berjamaah. Perbedaan yang pertama bahwa salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib sedangkan bagi wanita itu tidak diwajibkan. Bahkan salat di rumahnya lebih baik tetapi ketika ingin ke masjid maka jangan dilarang kecuali ada ada udur ya ada sebab yang syar'i maka wali suami boleh melarangnya ini yang pertama perbedaan yang kedua ya perbedaan yang kedua bahwa seorang wanita ketika menjadi imam untuk para wanita dia berdiri di tengah-tengah saf yang pertama ya berdiri lurus Ya satu baris dengan saf yang pertama, bukan berdiri di depan sendirian seperti imam laki-laki. Tidak, tetapi ia berdiri e, bersama dengan saf yang pertama, lurus dengan bagian saf yang pertama. Seakan-akan ia adalah satu bagian dari saf yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga, seorang wanita tatkala menjadi makmum dan ia sendirian, sendirian maka salatnya tetap di belakang imam, ya. Salatnya tetap di belakang imam, walaupun yang berjamaah suami istri, ya, suami dan istri berdua tidak kemudian sampingan lurus seperti saf laki-laki dan laki-laki, bukan. Tapi tetap wanita di mana, di belakang imamnya, di belakang suaminya. Kalau imamnya adalah suami, ini berbeda dengan laki-laki. Kalau makmumnya satu, maka sunnahnya makmum berada di samping imam, lurus dengan imam. Ya, di samping kanannya imam, kalau salatnya berdua, di sini berbeda dengan salatnya para wanita. Yang keempat, tatkala para wanita salat di belakang, sufnya para laki-laki. Ya, maka yang paling utama, sufnya wanita itu paling belakang, dan ini berbeda dengan sufnya laki-laki. karena yang paling utama adalah saf yang paling yang paling depan untuk laki-laki. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini semuanya kalau kita lihat salah satu hikmahnya dalam rangka untuk menjaga dari fitnah, untuk terhindar, terjauhkan dari fitnah, maka kita ya kaum wanita, demikian juga kaum laki-laki masing-masing bersungguh-sungguh untuk menjaga diri. agar dirinya tidak terfitnah demikian sebaliknya agar orang lain juga tidak terfitnah dengan dirinya maka hendaknya berpenampilan dengan adab-adab yang islami adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain Pembahasan yang terakhir akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an terkait dengan keluarnya seorang wanita untuk salat Id. Ya, seorang wanita keluar untuk salat salat Eid, Idul Fitri dan salat Idul Adha. Bagaimana adab-adabnya dalam keluar dari rumahnya untuk salat tersebut? Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana dibedakan ya dengan satu hadis Rasulullah SAW perintahkan kepada kami agar kami juga mengajak keluar untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha bersama dengan para wanita al-awatik. Ya, para wanita al-awatik yaitu wanita-wanita yang masih uh, sebelum balik atau setelah balik. Ya, para gadis kecil. Wal para wanita yang haid juga hendaknya dibawa menuju ke lapangan untuk salat Id wa dawati al khudur ya demikian juga para wanita yang sedang dipingit ya artinya para gadis-gadis yang mendekati pernikahannya fa huyat fa adapun wanita yang haid maka ia memisahkan dari jamaah salat dalam riwayat yang lain al musalla dia memisahkan dari tempat salat untuk para wanita yang haid tetap hadir dalam sholat ini dalam sholat Idul Adha, tetapi dengan catatan ia memisahkan diri karena sedang haid dari tempat sholat tidak ikut di dalam sholat. Wajahat wa muslimin sehingga ia tetap ia bisa menyaksikan kebaikan di hari tersebut. Ia juga tetap menyaksikan doa kaum muslimin di waktu tersebut. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alimah, Beliau menjelaskan hadis ini ya dan yang semakna dengannya ini menunjukkan disyariatkannya para wanita untuk keluar dari rumahnya siapapun dia untuk keluar dari rumahnya menuju ke musalla. Musalla itu dalam istilah fikih artinya lapangan ya tempat yang terbuka. Tempat yang terbuka untuk melaksanakan salat. Tanpa dibedakan antara gadis, antara janda ya para wanita yang Uh, muda yang seharusnya mungkin sudah dipingit ya, demikian juga para wanita yang tua, wanita yang haid ya dan selain dari mereka tidak dibedakan, kecuali wanita yang sedang iddah al-mu'taddah al-mu'taddah itu wanita yang sedang menjalani masa iddah maka ini tidak keluar ya wanita yang sedang menjalani masa iddah, menurut pendapat ini yang lebih kuat bahwa wanita yang sedang melaksanakan masa iddah itu tetap tinggal di rumahnya. Ya, sebagaimana pembahasan iddah bahwa wanita tidak boleh uh, berdandan, memakai pakaian-pakaian yang bagus, tidak boleh memakai wangi-wangian ya. Tidak boleh uh, keluar dari rumahnya kecuali sangat mendesak dan seterusnya. Ini masa iddah wanita. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan hadis ini pula anna salatahunna fil buyut afdal walahunna syuhud al jum'ah wal jama'ah illa la'id fa'innahu amarahunna bil khuruj para wanita muslimah ya hendaknya mereka melaksanakan salat di dalam rumahnya dan itu lebih baik ini tadi berbicara antara sholat berjamaah di masjid. Pada asalnya sholat di rumah itu lebih baik. Iya. Sampai pun dalam menyaksikan sholat berjamaah dan juga sholat jum'ah. Iya. Di dalam menyaksikan sholat jamaah dan sholat jum'at. Iya. Maka hendaknya wanita tetap di rumah. Itu lebih baik. Tidak menyaksikan sholat berjamaah, tidak ikut sholat berjamaah dan juga tidak ikut sholat jum'at ya kecuali satu saja apa itu ditekankan untuk tetap keluar dalam salat id ya dalam salat id di antara ilahnya di antara sebabnya kenapa salat id dikhususkan ya kenapa salat id dikhususkan wanita bahkan dianjurkan untuk berangkat menuju ke musola bersama dengan yang lain bahkan yang haid pun dianjurkan untuk hadir kenapa yang pertama karena di dalam Salat id itu setahun hanya terjadi dua kali idul fitri dan yang kedua idul adha jarang sekali berbeda dengan salat jamaah berbeda dengan salat jumat ya seminggu sekali ada bahkan salat berjamaah lima kali dalam sehari maka dianjurkan dalam salat id ini yang pertama yang kedua bahwa disinilah ya disebutkan Allahu laisa lahu badal ya laisa lahu badal karena salat Id Idul Adha dan Idul Fitr itu tidak ada penggantinya. Tidak ada salat penggantinya. Berbeda dengan salat jamaah dikerjakan di rumah. Ya, berbeda dengan salat Jumat diganti di rumah dengan salat Zuhur. Ini ada penggantinya. Tetapi untuk salat Id tidak ada penggantinya, maka dianjurkan semuanya pun tetap hadir dalam salat Id. Yang ketiga, bahwa keluarnya para wanita, semuanya ya, kecuali tadi yang di masa iddah tadi, keluarnya mereka ke musola, ke lapangan yang terbuka. Ya, maka di situ ada syiar di dalam Islam, yaitu menyerupai orang yang sedang melaksanakan haji. Ya, orang-orang yang sedang melaksanakan haji, di mana di musim haji. Ketika Idul Adha di musim haji, kaum Muslimin semuanya keluar menuju ke Arafah, menuju ke Musdalifah, ke Mina. Itu syiar yang luar biasa, itu juga ditampakkan selain dari mereka yang sedang melaksanakan haji, di mana ketika sedang melaksanakan salat Idul Adha, di mana semua kaum Muslimin dan Muslimat mereka keluar untuk melaksanakan salat tersebut. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada tambahan dari. Uh, fikihnya Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'iyah. Di dalam madhab Syafi'iyah itu diberikan uh, catatan khurujun nisa li salatil id bi ghairi dawatil hayat. Ya. Salatnya para wanita di salat Id, keluarnya mereka dari rumah untuk salat Id itu para wanita secara umum tetapi dikecualikan adalah zawatul hayat yaitu para wanita yang sangat cantik para wanita yang memiliki fisik yang sangat bagus tubuh yang sangat bagus ini dikecualikan tetap tidak dianjurkan untuk keluar dari rumah ya para wanita yang seperti ini dalam madhab syafi'i saking pengen menjaganya dari fitnah para wanita yang sangat cantik Ya para wanita yang memiliki tubuh yang bagus ya ini tetap dianjurkan untuk tetap di rumah jangan keluar menuju menuju ke lapangan. Apa hikmahnya tentunya menjaga dari fitnah tadi. Ya untuk terjauhkan dari dari fitnah. Ya makanya disebutkan dalam beberapa kitab di antaranya ini amat zawatul hayat Adapun para wanita yang cantik ya yang sangat cantik yang memiliki tubuh yang bisa jadi membuat fitnah maka makruh bagi mereka untuk keluar menuju salat Id. Makruh hukumnya dalam madhab Syafi'i. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan para wanita untuk keluar salat Id, ya. Disebutkan dalam uh, kitab yang lain, ya masih dalam madhab Syafi'i. Tatkala seorang wanita keluar, maka Hendaknya mereka keluar dengan pakaian yang tidak menarik pandangan. Sia bin Badilah pakaian-pakaian yang lusuh. Ya, hendaknya mereka tidak memakai pakaian-pakaian yang dengannya ia terkenal dengan pakaian tersebut. Ya, pakaian syuhroh ini ditinggalkan. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi untuk perempuan karena pembahasan kita sekarang sedang pembahasan wanita maka. wanita dilarang untuk memakai pakaian-pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Pakaian-pakaian yang dengannya terkenal. Ya dengannya terbedakan. Oh ini si fulan, nah ini ummu fulan. Ya, pakaian-pakaian yang berbeda dengan pakaian yang lain, bukan umumnya yang dipakai para wanita, ini tidak boleh. Dan ia pun membersihkan diri dengan air, artinya tidak memakai wangi-wangian. Makruh baginya, dilarang baginya untuk memakai wangi-wangian dan demikianlah ya keadaannya para wanita yang masih muda yang cantik yang bisa jadi membuat fitnah maka makruh bagi mereka untuk keluar menuju ke salat Id. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tatkala dikhawatirkan fitnah. Ia ya, dikhawatirkan fitnah. Dan ini dalam madhab Syafi'i yang tidak disebutkan dalam madhab yang lain. Kita bisa mengambil faedahnya pelajarannya bahwa kita tetap berhati-hati para wanita tetap berhati-hati jangan sampai apa yang dipakai apa yang nampak apa yang tercium itu membuat fitnah para laki-laki apalagi di zaman kita sekarang ya maka saya salih fauzan beliau mengatakan wafi asrina asyad ya dan fitnah wanita di zaman kita sekarang itu jauh lebih besar jauh lebih dahsyat di zaman kita sekarang maka para wanita hendaknya lebih berhati-hati jangan sampai membuat fitnah wal idubillah. ya pinginnya senang dengan pakaiannya senang dengan ya e, dandanannya tapi ternyata itu meninggalkan beban pada hari kiamat tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak merasa bahwa dia berdosa dengannya ternyata banyak laki-laki yang terfitnah dengannya ya banyak pandangan-pandangan yang kemudian terjatuh ke dalam dosa dan maksiat karena pandangan tersebut padahal si wanita tersebut tidak merasa melakukan yang demikian tentunya hisab pada hari kiamat sangat sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya para wanita mengambil sikap wara ya sikap menjaga diri sikap takut kepada Allah sikap iffah sikap menjauhkan dari berbagai macam dosa dan maksiat ya karena itu yang lebih baik lebih aman lebih selamat untuk kita di dunia dan di akhirat akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an demikian kajian kita pada pertemuan kali ini Wasallallahu wasallam ala nabi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taib ada beberapa pertanyaan yang masuk, saudari-saudari yang dirahmati Allah. Yang pertama, bagaimana hukumnya wanita datang ke masjid tanpa mahramnya? Ya, tidak mengapa, selama aman dari fitnah. Yang berkewajiban bersama dengan mahramnya itu tatkala perjalanan safar, ya. Para wanita ketika mengadakan perjalanan safar, apa itu? Yaitu perjalanan jauh, yang kurang lebihnya perjalanan 80 km, 80 km atau lebih. Ya, lebih dari itu, 80 atau lebih, maka wajib dengan mahram, wajib bersama dengan lelaki yang sudah dewasa, lelaki yang sudah besar, ya sudah mumais, yang bisa menjaga wanita tersebut. Ini hukumnya wajib untuk seorang wanita yang safar. Sedangkan jarak yang bukan safar ya dari sini ke Sleman, dari sini mungkin kemana ke, ke Wonosari, ya bukan dianggap sebagai safar. Pada asalnya wanita boleh sendirian. Pada asalnya selama itu aman dari fitnah, ya selama itu aman dari aman dari fitnah. Tentunya aman di sini relatif ya, aman menurut pandangan kita di siang hari, di siang bolong, ya jalan juga banyak yang memakainya. Ya insya Allah di situ tidak ada yang mengganggu, aman ya silahkan boleh ya. Apalagi ini dari rumahnya menuju ke masjid Tentunya ini boleh Tetapi kalau pengen bersama dengan mahramnya silahkan Itu lebih baik, lebih aman, lebih terjaga Silahkan Ya tetapi hukumnya tidak tidak wajib uh, Untuk tulisan ya mungkin bisa lebih Lebih gede ya, bukan gede sekali ya Lebih gede ya Ya karena saya sudah semakin sulit membaca dekat ini ya kayaknya plus sudah mulai ada ini. <laughs> Jadi kalau nulis mohon akhwat semuanya tulisannya lebih besar ya dengan bolpen yang jelas ya. Ustaz bagaimana jika memakai wewangian ketika di kantor namun bukan wewangian yang harumnya mencolok hanya diniatkan untuk menghindari bau badan yang mungkin akan mengganggu orang lain. Bagaimana hukumnya? Wawangian yang dilarang bukan wawangian yang mencolok ya wewangian yang tercium orang lain ya wewangian yang tercium oleh laki-laki tidak harus mencolok yang mencolok lebih berat lebih parah ya tetapi yang tidak mencolok tapi itu tercium laki-laki ini tidak boleh ya jadi kalau yang dipakai untuk menghindari dari bau badan yang tidak sedap itu berarti yang ringan seperti reksona dipakai itu insya Allah tidak ya kita cari yang paling lembut lah yang tidak tercium laki-laki mungkin ada bedak untuk badan, biar mencegah bau keringat. Misalnya, silakan dipakai, tapi cari yang memang paling minim, ya parfumnya, sehingga ketika dipakai pun tidak tercium laki-laki. Itu boleh, yang dilarang di sini, yang jelas itu akan tercium laki-laki. Ini yang tidak boleh. Kemudian, bolehkah seorang ibu pergi ke masjid lima waktu dengan tujuan mengajarkan anak laki-lakinya agar... Rajin pergi ke masjid, iya boleh. Tadi dengan tujuan tadi dengan izin dari walinya, izin dari suami, ya. Kemudian yang berikutnya benar-benar menjaga diri dari fitnah dirinya, tidak terfitnah dan juga orang lain tidak terfitnah. Terlebih lagi ini dalam rangka untuk mengajarkan anak salat berjamaah. Ini luar biasa. Dan ini yang dikerjakan oleh ibunya Imam Syafi'i, tatkala mengajarkan Imam Syafi'i untuk salat berjamaah. Ya ketika masih balita sudah diantar menuju ke masjid Ya ditungguin di luar oleh ibunya Ya ketika selesai kemudian dipegang kembali tangannya Dituntun kembali, diajak kembali pulang ke rumah Demikian dalam sholat lima waktu Ya diantarkan oleh oleh ibunya Karena ayahnya sudah meninggal Ya Imam Syafi'in dari kecil sudah yatim ya jadi yang demikian boleh tetapi dengan catatan tadi mendapatkan izin dari wali dan yang berikutnya aman dari fitnah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batasan pakaian berwarna bagi perempuan bagaimanakah jika di daerah saya memakai setelan warna hitam justru uh, mengundang pandangan? Bagaimana sikap kita? Apakah pandangan tersebut, uh, pandangan tersebut disebut fitnah? Ya, yeah. untuk warna saudara-saudari yang dirahmati Allah pada asalnya tidak ada warna tertentu di dalam Islam ya. Yeah. Untuk para wanita warna pada asalnya uh, tidak ada ketentuan warna tertentu ya warna hitam misalnya tidak ada yang demikian. Sehingga pada asalnya semua warna itu boleh. Pada asalnya semua warna boleh. Tetapi para wanita hendaknya dengan hatinya yang bersih dengan sifat takutnya kepada Allah untuk memilih warna yang tidak menarik pandangan. Warna yang tidak ya mengambil pandangan laki-laki yang tidak menimbulkan Pandangan-pandangan yang tidak benar, pandangan yang fitnah, ya, hendaknya dijauhkan. Pada asalnya boleh, makanya ini berkaitan dengan istihad masing-masing, ya, kesungguhan masing-masing untuk berpenampilan. Kalau ternyata kita lihat ada wanita yang memakai, misalnya, merah, marun, misalnya, bagaimana, hukum asalnya boleh, ya, mungkin baginya seperti itu hal yang biasa, bagi laki-laki juga tidak, ya, kemudian terfitnah dengan warna tersebut, silahkan dipakai boleh, ya. Tapi, kalau kemudian ada wanita, ah, warna seperti itu buat saya uh, tidak serak, misalnya dalam hati, tidak tenang, buat hati saya, saya lebih suka warna yang gelap. Silahkan, itu agama Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifat mulia Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hendaknya masing-masing bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh, karena memang tidak ada warna khusus, ya. Bagaimana kalau e, warna hitam justru menarik pandangan? Ya, warna hitam ini warna gelap, secara umum namanya gelap, itu lebih aman. Ya, namanya warna gelap itu lebih aman, lebih tidak mengganggu pandangan laki-laki. Tapi kalau mau pakai warna lain, memang tidak ada larangan. Silahkan, ya silahkan, mana yang lebih hikmah? Silahkan, apalagi kita sedang berdakwah, sedang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal sunnah, mengenal agama Allah, sehingga kita butuh sikap kita, ucapan kita, bahkan pakaian kita untuk hikmah, silakan ambil yang paling hikmah. Apakah boleh seorang wanita memakai pakaian lengkap dengan hijabnya tapi model dan warna pakaiannya sedang sedap dipandang dan menambah anggun penampilan dalam kurung modis? Ya, yeah. Tentunya tetap dengan batasan-batasannya. Ya dengan pakaian yang syar'i tadi kemudian memakai cadar. Ya ternyata seperti itu kelihatan lebih cantik misalnya. Padahal kalau dibuka ya biasa-biasa aja misalnya. <laughs> Ini ya berkaitan dengan niatan kita wahai para wanita, niatan Anda dalam berpakaian niatkan karena Allah, niatkan untuk menjaga aurat, menutup aurat sebagaimana sifat pakaian para wanita sahabat ya sahabat wanita mereka pakaiannya itu longgar pakaiannya tebal pakaiannya tidak tembus pandang pakaian mereka itu ya bahkan disebutkan salah satu sifatnya tadi pakaian mereka lusuh ya pakaian yang memang tidak kemudian memfitnah mata gitu ya jadi kalau berbagai macam tadi model-model pakaian yang itu ternyata secara hukum syar'inya boleh silahkan itu boleh ya tapi, kalau ragu-ragu, khawatir, ya tinggalkan. Nabi SAW mengatakan, "Dak, maya ribuk, ilham, ya tinggalkan yang kamu ragu dan ambillah yang kamu yakin. Ya, kalau Anda sendiri ragu, tinggalkan." Ada sekarang model pakaian yang e, lengannya itu diteroboskan di jilbab, ya, yang e, lengannya itu dikasih bolongan dari jilbabnya, kemudian lengannya bisa keluar, ya, seperti itu. Bagaimana? Uh, tentunya lebih baik ditinggalkan, ya, karena kalau sudah keluar, kemudian ketahuan lengannya, kemudian dipandang laki-laki, mungkin yang seperti itu akan ya terpandang, "wah, itu tangannya panjang, wah, itu tangannya cantik, ya, dan seterusnya." Ini tentunya fitnah, ya, kecuali memang itu longgar, ya, lengannya itu longgar, sehingga tidak membentuk, tidak membentuk lengannya. Ya, Wallahu'alam alam yang demikian nggak masalah. Tapi kalau seandainya itu kemudian lengannya kecil, membentuk lengannya sehingga akan terpandang laki-laki itu, ya wah itu wanita tangannya pendek, wah itu wanita tangannya panjang dan seterusnya itu fitnah. Jangan. Lebih baik pakaian yang syar'i yang dipakai oleh para sahabat itu yang dijulurkan dari mulai kepala sampai ke bawah. Ya pakaian yang dijulurkan dari kepala sampai ke kaki itu pakaian mereka para sahabat, para sahabat wanita. Jelas-jelas tidak membentuk kepala mereka tidak membentuk pundak-pundak mereka tubuh mereka tertutupi dengan baik ya kemudian bagaimana hukumnya wanita sholat di dengan memakai cadar karena sholat di masjid ya hukum asalnya tidak boleh memakai cadar ketika sholat dibuka ya wajahnya dibuka kecuali memang ada laki-laki yang bukan mahram Ya ada laki-laki yang bukan mahram yang khawatir akan melihat kepada wajahnya dan dia berkeyakinan menutup wajah itu wajib maka dalam keadaan demikian itu ditutupkan. Ya cadar dipakai kembali khusus ketika sujud dianjurkan untuk dibuka. Ya ketika ingin sujud cadarnya dibuka ya sehingga hidung dan jidatnya itu bisa mengenak ke lantai langsung mengenak ke tempat sholat langsung itu sunnahnya demikian ya ketika sujud itu dibuka kembali. Selain dari itu silakan dikembalikan. Itu mengganggu kesibukan tidak insya Allah kalau sudah terbiasa itu hal yang biasa. Ya ringan saja, tidak sampai mengganggu khusyuk di dalam salat Bagaimana hukumnya wanita yang sudah bercadar namun masih suka berfoto di upload di sosmed ya? Ya jangan nanti ada yang memperhatikan nanti di zoom dilihat-lihat bagaimana matanya dan seterusnya. Wah ini bahaya, ini fitnah. Ya tinggalkan yang demikian. Wanita itu lebih menjaga diri, ya, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan karena Islam menjaga yang demikian. Kemudian apa saja bahaya apa saja bahaya fitnah apabila kita kena fitnah apakah kita mendapatkan dosa ya. Fitnah itu maksudnya adalah ya menjadikan seseorang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat itu namanya fitnah ketika wanita pakaiannya sempit kemudian ada laki-laki yang memandang maka ia terfitnah tergambar dalam benaknya oh wanita tersebut tubuhnya demikian oh wanita tersebut dadanya demikian oh wanita tersebut langsingnya demikian berlinggau-linggaunya demikian itu fitnah kenapa akan menjerumuskan orang yang melihat kepada yang diharamkan oleh Allah Ya dengan melihat tadi kemudian timbul tergerak syahwatnya sehingga kemudian dia melakukan dosa dan maksiat, ya mungkin menonton video porno dan yang lainnya waliyadubillah ini fitnah namanya. Maka hendaknya wanita menjaga diri jangan sampai menimbulkan fitnah. Yang terakhir bagaimana cara kita mengingatkan Uh, untuk merapatkan sofnya karena biasanya ibu-ibu menggunakan sajadah dan mereka berdiri di tengah sajadah masing-masing, ya sehingga renggang. Iya, ini salah satu sunnah di dalam solat, ya akhwati fillah. Salah satu sunnah di dalam solat merapatkan barisan, meluruskan barisan, ya ini sunnah. Kalau kemudian ternyata masyarakat belum kenal dengan sunnah ini, tentunya ini salah satu yang belum dikenal oleh masyarakat. Sedangkan yang lain masih banyak. Bahkan yang lebih penting dari itu, mungkin masalah akidah mereka masih banyak yang salah-salah. Ya, mungkin dalam masalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya mungkin masih banyak yang salah. Ya, sehingga tatkala kita mengingkari satu permasalahan, jangan sampai kemudian menggugurkan, jangan sampai kemudian menghilangkan kewajiban yang lain. Karena kita kaku, kasar, mungkin tidak hikmah, kita menegur dengan keras, dengan kasar, sehingga orang tersinggung, setelah itu dia tidak mau lagi mengambil kebaikan dari kita. Ini jangan. Sabar, ingkari dengan pelan-pelan. Ajarkan dengan pelan-pelan, dengan lembut, dengan santun. Ya, mau, alhamdulillah. Kalau belum, sabar, jangan kemudian ngotot dengan ya hawa nafsu kita, atau dengan uh, sikap gemesnya kita, kemudian kita ngotot dalam mengingkari ini bahaya ya. Tetap dengan hikmah, ajarkan pelan-pelan ya. Ajarkan dengan lemah lembut, menerima. Alhamdulillah, kalau belum, mungkin masih banyak yang lain yang kita juga bisa sampaikan kepadanya. Mudah-mudahan di sisi lain, mereka pun akan terus mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah sehingga mereka semakin mendekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala alam sawa wa sallallahu alaihi Nabi wa ala ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kita ucapkan pada Ustaz Muhammad Romlan LCMA yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa setiap kajian Rabu pagi di Masjid Agung Manunggal bantul ini kajian Muslimah disiarkan langsung oleh Radio Muslim 1467 AM dan juga live uh, Facebook di Klik Sunnah. Kemudian pengumuman yang selanjutnya adalah kajian kita Insya Allah uh, Rabu pekan depan tanggal 12 September 2018 akan diisi oleh Ustadz Abdul Aswad Al Bayati dari Klaten dengan tema adalah tentang pendidikan anak. Tentang pendidikan anak. Kemudian pengumuman selanjutnya infak terkumpul pada hari ini hari Rabu 5 September 2018 sebanyak total Rp1.171.000 Rp171.300. Kemudian pengeluarannya adalah rp rupiah sehingga total infak atau saldo yang masih ada adalah rp rupiah plus rp 109 real. Kemudian perlu kami sampaikan pula berkaitan dengan donasi yang dikumpulkan melalui Yayasan Islam Abdurrahman bin Auf diantaranya melalui kajian di Samila ini yaitu donasi untuk membantu saudara-saudara kita di Lombok korban gempa di Lombok maka Alhamdulillah dari YIA telah mengirimkan barang-barang ke posko peduli muslim Yogyakarta yang insya Allah nanti besok pagi itu akan di Angkut ke dalam truk.